بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sedara sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang pertama bulan Zulkaedah tahun 1445 Hijrah. Bersama dengan 10 bulan 5 tahun 2024 2597. Kita masuk di dalam bab yang ke-13 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun hadis-hadisnya oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Babnya Al-Amalu Bil Khawatim. Amale dikira pada saat terakhir. Maknanya hidup kita ni di akhir, dekat-dekat kita nak mati itulah yang menjadi saat yang paling penting sekali. Lepas tu situlah dikira jaya tak jaya. Hadis yang ke-280 An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun faqtatalu falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum shaddatun wala faddatun illa ittaba'aha yadhribuha bi sayfihi faqala ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulanun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahli an-nar فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض ودبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض ودبابة بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس wa huwa min ahli al-jannah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2898 dan Muslim 112. Maksudnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur dengan kaum musyrikin. Bertempur ni maknanya berperang. Nah, duk belawai lagi mari. Ketika peperangan sudah selesai, baginda kembali kepada pasukannya dan mereka, maknanya orang-orang musyrikin pun kembali kepada pasukan mereka. Maknanya sudah selesai peperangan, pakat klik kepada puak masing-masing. Nah, ada hak mati di tengah-tengah medan perang, ada hak sakit, ada gitu dan sebagainya.
Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki di kalangan sahabat yang tidak membiarkan seorang pun dari kumpulan musyrikin menyindir dan tidak membiarkan mereka kecuali dia tebas lehernya dengan pedang. Maknanya ada seorang sahabat Nabi nampak masya-Allah hanale lawe berani tak ada kira. Orang musyrikin masuk depan dia nya qibah belaka. Ha tu gitu nak ayat katanya nya tikai dengan pedai dia. Gonggang. Orang pakak tengok ni, hanale sungguh sahabat seorang ni. Sahal berkata, orang hok ayat hadis ni, cerita hadis ni, dia katanya masa ini tiada seorang pun dari kita yang lebih hebat dari orang itu. Iaitunya, orang yang membunuh orang musyrikin itu bernama Khuzman. Dalam syarah hadis dia sebut Khuzman, seorang sahabat yang hanale lawe sungguh dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah dia adalah ahli niaga. Ha siap. Kok anolah? Orang duduk di dalam medan perang dah lawan seteru dengan sungguh-sungguh, tapi Nabi hak ni Allah Taala wikhah kepada baginda. Wayak selalu katanya dia tu mana Khuzman sesat ni adalah ahli niaga. Mendengar hal itu, seorang sahabat yang bernama Akhtham berkata, aku akan ikutnya untuk membuktikan sabda Nabi SAW tadi. Ini tua lakon. Nah, dalam hadis ni ada beberapa orang. Orang hak Nabi jamin katanya menjadi ahli niaka namanya Khuzman. Dan orang hok nak titam ataupun nak sekut roy Khuzman sakmin namanya Akhtham. Sahal orang yang royak hadis ni katanya Akhtham pun keluar bersama Khuzman. Masa dia berhenti, Akhtham pun ikut berhenti. Masa itu adalah sangat terburu-buru. Maknanya duduk di dalam keadaan pasang mai pakatik. Dua orang sahabat seorang tu gi depan, sahabat seorang ikut alik belakang. Orang hok gi depan tu dia tak tahu katanya ada orang duduk sekot roy dia alik belakang. Nak titam tengok. Sebab Nabi royak katanya dia ni ahli ni aku. Masya Allah. Akhtham pun mempercepat langkahnya. Sahal kembali berkata dalam hati, lelaki itu terluka parah. Ni orang hoki yang pertama saat ini, Khuzman saat ini. Dia tidak sabar ingin segera mati untuk mengakhiri kesakitannya. Maknanya tujuan dia bangun tengah-tengah malam, jalan lagi jauh-jauh tu, dia nak pergi bunuh diri dia. Sebab apa? Sebab dia perai tengah hari tadi, luka banyak dah. Sakit banyak dah, tak sanggup untuk nak sabar luka parah dia. Dia meletakkan hulu pedainya di tanah dan mata pedainya di tengah dadanya. Dia menekan pedainya dan dia bunuh diri. Ini dah ni. Cuba kita gambar eh, walaupun kita baca tapi kita kena cintanakan katanya headcan yang duk berlaku, iaitu nya sahabat hok luka banyak saat ni, dia ambil pedai dia tok cacer di tanah, dia tidur, tubuh dia job. Ha tu. Supong ah tikar diri dia dah, tapi hok ni dia tikar melalui tok pedai dia di tanah. Dia tidur atas pedai dia sehingga tumbuh kok belakang. Ya. Selepas itu Akhtham pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
Ha, ni orang hak sakut roh yang lik belakang nama Akhtham. Dia jumpa dengan Nabi. Dia kata kena, ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Gi bersaksi depan Nabi. Nabi, yo, saya yakin Nabi adalah Rasulullah sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, adakah benar demikian? Nabi tanya Akhtham. Akhtham pun berkata, lelaki yang engkau, maknanya yang Nabi beritahukan tadi, memang betul menjadi ahli niaga. Nak oyak di sini katanya, walaupun perih, tapi akhirnya pergi bunuh diri. Orang bunuh diri ni ahli niaga. Ingat malak? Hadis-hadis lain banyak lagi yang Nabi royak. Siapa-siapa bunuh diri, dia akan duduk di dalam api niaga, dan dengan benar hak dia buat tekah nak mati itulah, dia akan diseksa di dalam api niaga. Kalau dia mati dengan bedai, ha, dengan bedai tu juga di dalam api niaga, dia duduk bedai diri dia bang 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 tapi tak mati. Sakit habis cakap, berado, berjerit, topik. Kalau makan racun, saya misal gantung tekok, ikutlah wak gapa-gapa, maka orang tu duduk di dalam api ni aku, dia duduk buat macam tu lah sehingga habis masa yang Allah Ta'ala nak wi ma'ah. Wallahualam, kita tak tahu katanya nak wi ma'ah bila. Walaupun zahir tengok orang tu berjuruh baik, ngaji ugamu, gotu gani, gotu gani, tapi sin ciwit dia dengan bunuh diri, maka dia menjadi ahli niaka. Ada di dalam akhir hadis yang Nabi royak. Orang ramai merasa hairan dengan pertanyaan itu. Akhtham meneruskan percakapan bahawa aku beritahu kepada kamu bahawa di masa aku keluar untuk mengikutinya, dia terluka parah. Ni Akhtham duk royak kepada sahabat ramai-ramai, Ha Khuzman, dan dia tidak sabar untuk segera mati. Dia meletakkan hulu pedainya di tanah dan mata pedai di tengah dadanya. Lalu dia menekan pedainya membunuh diri. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata gana, sesungguhnya dalam pandangan manusia ada orang yang selalu beramal layaknya menjadi ahli syurga. Ha ni hak kita dok tengok di dalam hidup kita dah. Atas muka dunia kita dok tengok orang tu, oh nampak baiknya, berjuruhnya, amalan soleh, baca Quran sokmo go tu gani go tu gani. Ha ni saya bisa tu. Nampak dalam kacamata manusia dia tu ahli syurga. Padahal dia adalah ahli niaka. Ha, tengok. Sebaliknya dalam pandangan manusia, ada orang yang selalu beramal yang sepatutnya dia menjadi ahli niaka. Padahal dia adalah ahli syurga. Ha. Lepas tu, balik kita, bila kita dengar hadis-hadis pasal ini, gambar katanya jangan kita duk hukum orang ni ahli syurga, ahli ni aku. Doa tu tak apa, insyaAllah kita pakat-pakat masuk syurga belaka. Ha, begitu tak apa. Tapi kalau dia nak pergi pegang tangan orang apa khabar ahli syurga, wey. Ha, jangan. Sungguh katanya perkataan tu, kecek tu adalah satu doa. Tapi bukan kita menentu siapa ahli syurga, siapa ahli ni aku. Ha, begitu. Kemungkinan kita tengok orang lobai karut, tak berjuruh dalam hidup dia, tapi buat akhir-akhir dia bertobat, dia jadi baik, dia balik, maka dia mati di dalam orang-orang soleh, dalam golongan orang-orang soleh. Hak bosannya orang hak baik berjuruh, tapi buat akhir sekali dia mati dalam kafir ataupun dalam dosa besar. Itulah. Nah,
Sebahagian ulama dia mari hurai beberapa hadis hubungnya dengan syurga dengan aku ni, iaitunya sebab-sebab ada yang boleh kita tengok. Walaupun kita tahu, kita tak tahu, tapi orang tu sendiri dia ada ciri-ciri pasal tak ada ikhlas. Orang dia nak mati ikut jalan tak molek, amalek hak dia buat nampak zahirnya molek, tapi hak sebenarnya hati dia tak molek. Duduk depan orang dia buat satu pasang, tapi tekah dia duduk sore dia buat satu pasang. Pakno dah Allah Ta'ala nak jadi orang tu syurga kau dengan aku, kita yang tak tahu. Katanya apa boleh orang ni ahli syurga, orang ni ahli ni aku. Itulah hadis yang ke 280. Mari pula hadis yang ke 281. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis nak serupa juga dengan sahabat ni tak? Dua tiga hadis ni hampir-hampir serupa maksudnya. Innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannah thumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli an-nar thumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2951. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang mengamalkan amale ahli syurga. Maknanya hidup dia duk amal sokmo dengan amale hak pasal boleh pergi ke syurga lah. Dia panggil amale ahli syurga dalam waktu yang sangat lama. Puluh-puluh tahun dia duk buat amal hak baik. Lalu dia mengakhiri hidup dengan amale ahli niaka. Adapun orang yang mengerjakan amale ahli niaka dalam waktu yang sangat lama, tetapi dia mengakhiri hidup dengan amale ahli syurga. InsyaAllah. Nah, saya set cerita sikit. Dalam hadis sahih Muslim, biasa rakyat dah, rakyat sekali lagi. Manusia ni ada 4 pasang. Ni hadis Nabi yang Nabi sebut, manusia ada 4 pasang. Yang pertama, orang lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Okey. Yang kedua, orang yang lahir dalam kafir, hidup dalam kafir, mati dalam kafir. Senang dah. Okey. Dua lagi, hok kuai. Orang yang lahir dalam Islam, hidup dalam Islam tapi mati dalam kafir. Wal'iyazubillah. Akhir sekali, orang yang lahir dalam kafir, hidup dalam kafir tapi pergi mati dalam Islam. Ha tu? Tak ada lebih pada ni lah. Tu manusia. Pas kita pun tak tahu masa depan kita. Dan masa depan setengah-setengah orang hak kita nampak katanya kafir hidup dia, tapi boleh jadi ada sebab kau tu, sebab kau ni buat dia masuk Islam. Itulah kita ada tengok dah, setengah-setengah tok cah kau, paderi kau, orang yang duk sebar ugamu, masyhur dalam ugamu mereka, tapi buat masuk Islam. Allah Ta'ala wi hidayah kepada dia. Hak duk bosenya orang Islam kita. Hak reti ugamu. Panah kecik, panah gatu, panah gani. Tapi bawa akhir hidup dia, Masya Allah. Ataupun orang yang tak panah ugamu, tak panah duk ngajar, tak panah. Tapi dia mengaku katanya Islam. Hidup dalam Islam. Tapi ada sebab. Coceh, 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 coceh. Puak. Akhir sekali, ambil mayat tak diwat. Bukan orang lah yang ambil mayat dia. Sengaja nak ambil mayat ni tak diwat dah. Dia sendiri duk pesan katanya, dia aku mati ambil mayat aku, dia tak diwat. Padahal dia anak cucu orang Islam. Dia pun pada mula-mula mengaku katanya dia Islam.
tak ada kena nak sebut nama dah. Kita tahu belakang. Dia take time dalam berita, dalam hitkan duk berlaku ke tu ke ni. Lagu tu lah manusia. Lebih kurang. Akhir sekali, hadis yang ke 282. Hampir-hampir sama juga maksud dia. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu al-burhata min umrihi bil 'amali alladhi law mata alayhi dakhala al-jannah fa idha kana qabla mawtihi tahawwala fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa mata fa dakhala an-nar wa innar rajula la ya'malu al-burhata min umrihi bil 'amali alladhi law mata alayhi dakhala an-nar فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad 13,995. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang beramal baik sepanjang umurnya, jika dia mati pada masa itu nescaya dia akan masuk syurga. Ha ni, pada kacamata orang lah. Orang tengok, oh mati ni, molek lah, syurga lah dia. Tetapi sebelum dia mati, dia sudah berubah. Sehingga dia beramal dengan amale ahli niaka. Setelah dia mati, maka dia akan masuk niaka. Sebaliknya, ada seorang beramal jahat sepanjang umurnya. Jika dia mati pada masa itu, nescaya dia akan masuk niaka. Ni pada zahirnya orang tengok menjala tu ngakor tu, tetapi sebelum dia mati dia sudah berubah sehingga dia beramal dengan amal ahli syurga. Setelah dia mati maka dia akan masuk syurga. Wa zada fi riwayatin fi awwalihi la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad 12,214. Sanadnya sahih mengikut syarat sahih Muslim. Maksudnya dan ada tambahan dari satu riwayat pada awalnya. Hadis hampir-hampir sama dan dalam riwayat apa ni? Imam Ahmad juga. Tidak menjadi perkara hairannya terhadap seseorang sehingga kamu dapat melihat macam mana dia dihabiskan umur hidupnya. Sebab tu kita nak tengok orang pesan mana lagu mana kena tengok di tekah dia mati. Tekah dia nak mati tu. Ha tekah tu boleh hukum dah. Kita tak pandai nak hukum syurga ni aka, tapi tengok kepada zahir keadaan tekah tu mati molek ke tak molek dalam Islam ke dalam kafir. Alhamdulillah. Hari ini tiga hadis yang boleh kita dengar pagi hari Jumaat yang pertama bulan Zulkaedah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.